Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu di dalam presentasi kami tentang penelitian, yaitu proses pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi melalui kewirausahaan intelektual oleh Beni Dwi Komara, Aris Kurniawan, dan Heri Cahyo Bagus Setiawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Gresik. Penelitian ini artikelnya telah kami sampaikan sebagai luaran, yaitu di EKIN Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Sinta Terakreditasi Sinta 5, dan artikel ini abstraknya telah dilihat 57 kali dan sudah didownload hingga 43 kali hingga saat. Baik, saya lanjutkan dengan apa isi penelitian ini. Yang pertama, pendahuluan. Kewirausahaan dan intelektualitas seringkali diyakini sebagai dua kutub yang berbeda. Namun, konsep kewirausahaan intelektual memberikan kesadaran bahwa karya intelektual tidak hanya dapat menambah tinggi tumpukan buku di perpustakaan, tetapi juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lainnya dengan mengubah kreativitas yang disajikan dalam sains menjadi sumber inovasi dan strategi untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan. Boleh dikata bahwa kewirausahaan intelektual ini adalah sebuah jembatan antara para saintis atau para ilmuwan yang biasanya seorang akademis dengan dunia bisnis. Jadi dijembatani dengan kewirausahaan intelektual. Ini tentu saja sangat menarik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah entrepreneurship intelektual atau kewirausahaan intelektual telah dilakukan oleh perguruan tinggi dan bagaimana proses kewirausahaan intelektual ini bisa mempercepat pengembangan wirausaha. Sangat menarik. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data hasil wawancara yang mendalam serta observasi kepada mahasiswa program studi kewirausahaan 23 orang yang telah memiliki usaha, 6 orang dosen pengajar, ketua laboratorium dan pusat inkubasi bisnis, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, ketua program studi kewirausahaan, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik. Selanjutnya dilakukan FGD, Form Group Discussion, dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan sesuai dengan tujuan penelitian. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Proses pengembangan kewirausahaan intelektual perguruan tinggi. Penerapan kewirausahaan intelektual baik secara individu ataupun organisasi yang ada di kampus ditandai dengan adanya perilaku sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen diri. Jadi kewajiban tridharma berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dibebani kepada dosen seringkali menjadi penyebab kurang maksimalnya fungsi kewirausahaan intelektual. Mengapa? Karena kesibukan mereka untuk menyelesaikan tiga hal itu membuat mereka terjebak dalam kesempitan dan hanya fokus pada spesialisasi ilmu yang makin dalam dan kurang memperhatikan kolaborasi dengan pihak lain. Ini harus dirubah dengan manajemen sendiri sehingga membuka ruang para ilmuwan untuk ikut berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan temuan-temuannya dan mewarnai dunia bisnis yang sekarang. Sehingga bisnis bisa tersupport dengan ilmu pengetahuan yang paling mutakhir dan akan lebih bermanfaat dan membuat bisnis itu sendiri menjadi lebih sustainable atau berkelanjutan. Atau kalau bahasa kita adalah lestari.
Yang kedua, ketangkasan belajar. Para intelektual ini memiliki ketangkasan mengelola mentalitas, kesiapan berubah, keinginan bersama untuk berkembang, dan memiliki tujuan yang jelas sehingga mampu menjadi kewirausahaan intelektual. Jadi seorang akademisi itu memiliki kemampuan dan sudah terlatih dalam ketangkasan belajar. Ini sebuah modal yang kuat untuk masuk ke kewirausahaan intelektual. Yang selanjutnya adalah ketajaman melakukan analisa bisnis. Karya berupa penelitian adalah saran solusi atas munculnya permasalahan dalam bisnis di masyarakat. Ketidakmampuan mendefinisikan permasalahan sebagai hasil dari analisis situasi bisnis yang diterapkan masyarakat hanya akan menghasilkan karya yang berhenti di rak perpustakaan. Sekali lagi, dengan ketajaman dan melakukan analisa bisnis ini, para akademisi dituntut untuk lebih aware, untuk lebih tanggap permasalahan yang berkembang di masyarakat, kemudian mencoba untuk mendefinisikan permasalahan itu dan memilih berbagai macam alternatif solusi, lalu dipilih solusi terbaik, setelah itu membuat prototipe untuk solusi dan melakukan eksperimen pada masyarakat. Apakah solusi yang disampaikan oleh akademisi ini itu bisa diterima oleh masyarakat? Selanjutnya apa? Bisa bekerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan prototipe ini menjadi sebuah produk yang bagus. Yang selanjutnya adalah penelitian dan inovasi yang solutif. Hasil penelitian berupa pengembangan tentang permasalahan bisnis dengan tepat akan menghasilkan gambaran yang jelas tentang sebuah opportunity, sebuah bisnis, atau bahkan menemukan blind spot atau titik yang gelap yang tidak bisa dilihat oleh bisnis melalui penelitian ini bisa terjadi. Selanjutnya dilakukan penelitian untuk menemukan strategi berupa taktik-taktik bisnis mana yang paling sesuai untuk memberikan solusi yang tepat agar bisnis ini bisa berkembang di masyarakat. Berkembang karena memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mensolusi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya tentang manajemen pembiayaan dan HKI. Dalam melaksanakan penelitian tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit. Para pengusaha intelektual ini memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, diantaranya dari internal kampus, dari perusahaan sebagai investor, dana hibah dari pemerintah melalui program Kemenristek atau BRIN atau lembaga lainnya. Hasil karya berupa inovasi dan penemuan baru ini selanjutnya diurus hak atas kekayaan intelektualnya agar keuntungan ekonomis bisa didapatkan dan melindungi investasi yang telah digunakan untuk penelitian. Sehingga menarik buat para investor untuk membiayai dan dengan harapan setidaknya akan kembali modal setelah karya ini mampu memberikan nilai tambah yang ekonomis kepada masyarakat melalui bisnis. Yang selanjutnya adalah mendorong budaya bisnis. Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai lembaga perguruan tinggi memiliki tagline Islamic Entrepreneurship, terus giat mendorong budaya bisnis di lingkungan kampus. Implementasi budaya bisnis ini dipicu dengan mendirikan beberapa lembaga yang aktif, di antaranya Lembaga Pusat Inkubasi Bisnis, Laboratorium Kewirausahaan, Koperasi Simpan Pinjam Syariah, dan Lembaga Pusat Pengembangan Bisnis dan Kerjasama. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kolaborasi yang strategis. Ini bagian dari proses manajemen dari kewirausahaan intelektual. Banyak kegiatan pengembangan bisnis di kampus telah dilakukan. Di antaranya kolaborasi yang dilakukan dengan baik dan perguruan tinggi lainnya dalam sebuah kegiatan. Contohnya adalah UMGSIK, International Seminar on Engineering, Science and Technology. Kegiatan yang lain adalah lembaga riset dari kegiatan UMC. Perusahaan dalam kegiatan pembinaan UMKM seperti PT Semen Gresik, Semen Indonesia TBK. Organisasi UMKM dalam kegiatan pelatihan UMKM di masa pandemi bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Dan kegiatan bersama BUMDES, yaitu pendampingan usaha desa wisata Lontar Sewu di Indosari, Desa Indosari Gresik. Kerjasama dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian dan pengetahuan yang telah dihasilkan kampus untuk maju masyarakat.
Salah satu kolaborasi adalah UMC, yaitu kolaborasi antara UMG dan Indonesia Japan Business Network atau IJBNet. Ditekankan pada eksistensi pengembangan bisnis dan industri UMG untuk membantu pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Itu beberapa kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Universitas Muda Muhammadiyah Gresik sebagai perlambang bahwa kita sudah melakukan intellectual entrepreneurship. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama, Universitas Muhammadiyah Gresik telah menerapkan kewirausahaan intelektual dan juga telah menghasilkan wirausahawan intelektual baru secara berkesinambungan setiap tahunnya. Baik terbatas pada menghasilkan penelitian yang menjadi solusi bisnis bagi masyarakat, atau bahkan ikut terjun langsung dalam kegiatan bisnis di dalam masyarakat. Yang kedua, proses pengembangan kewirausahaan intelektual di perguruan tinggi, baik individu maupun organisasi, telah dilakukan melalui beberapa kegiatan berupa penumbuhan kemampuan manajemen diri, ketangkasan belajar, ketajaman melakukan analisa bisnis, penelitian menghasilkan kreasi inovatif, solutif manajemen pembiayaan dan HKI, mendorong budaya bisnis, dan terciptanya kolaborasi yang strategis. Yang ketiga, kesimpulannya, kewirausahaan intelektual dalam penerapannya sangat memerlukan kolaborasi strategis dengan para stakeholder seperti masyarakat, perguruan tinggi lain, lembaga riset, konsultan bisnis, perusahaan, BUMDes, UMKM, dan yang lebih penting lagi yaitu dengan pemerintah. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini diantaranya, yang pertama, kinerja kewirausahaan intelektual di lingkungan kampus masih bisa terus dikembangkan melalui peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dan HKI yang dihasilkan. Yang kedua, para intelektual perlu mendapatkan pelatihan dan workshop tentang kemampuan inti kewirausahaan intelektual. Yang ketiga, perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut, lebih fokus pada aspek bidang apa saja yang diperlukan oleh suatu kawasan agar kewirausahaan intelektual mampu membantu mewujudkan visi-misi sebuah kawasan, kabupaten, kota, provinsi, atau bahkan negara. Intinya kewirausahaan intelektual, akademisi melalui kewirausahaan intelektual bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada, baik itu wilayahnya desa, kabupaten, kota, provinsi, atau bahkan wilayah suatu negara. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait penelitian kami. Semoga ini membawa manfaat untuk banyak orang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.